kembali lagi di channel saya ya. Ini saya berada di launcher ya, launcher yang untuk install gear ini, launcher JQS 900 ton yang pekerjaannya saat ini terhenti dan dikabarkan bulan 6 nanti akan dimulai. Kenapa? Karena pirnya belum dikerjakan. Nah, kita duduk nyantai di sini sambil melihat-lihat pengerjaan pemindahan akses. Inilah yang ditunggu-tunggu supaya pengerjaan pir bisa berlanjut. Maka akses masyarakat dari pergudangan dipindah dulu. Kita lihat ini ya, teman-teman. Ikuti. Jangan lupa dukung channel ini. Oke, teman-teman, ikuti ya. Ini di launcher. Nah, ini dia teman-teman. Sudah dicor ya jalannya, karena ini akan jadi jalan permanen ya, permanen untuk masyarakat. Dan area pergudangan di sini juga tadi banyak mobil-mobil truk di sini yang keluar masuk. Jadi ini akan jadi jalan permanen yang sudah dicor ini, hingga sampai ke jalan lintas sana depan Miko Mall. Nah, sedang pengecoran itu sepertinya. Pengecoran dasar ini. Ini akan jadi jalan permanen ini, teman-teman. Untuk akses masyarakat dan area pergudangan ini. Karena posisi pir selanjutnya di depan tiang listrik ini dan terus ke depan lurus di deretan parkiran-parkiran mobil itu, dan memang di jalan ini jadi harus dialihkan dulu jalannya, barulah bisa dikerjakan. Gak bisa ini dikerjakan kalau belum dipindahkan dulu jalannya. Maka karena itu ini dipindahkan dulu jalannya. Sudah mulai terlihat ya. Ya, semoga lebih cepatlah progresnya. Sedang ngecor dasar ini, hanya dipadatkan batunya langsung dicor. Tahap selanjutnya akan dikasih tulangan besi ini, tulangan besi baru dicor lagi. Ini hanya dituang saja nih bentornya ini. Dari launcher ini juga terlihat ya area fabrikasi filter. Nah, ada rubber di sana. Nah, itu tadi rubber, area fabrikasi di sana. Inilah kondisi sekarang, teman-teman. Semoga lekas selesai ini pemindahan akses dan relokasi sutet ini juga, karena semakin ke depan sana tiang elevated ini, kereta cepat ini, semakin tinggi. Dikhawatirkan nanti launcher akan mengenai kabel sutet ini, jadi ini harus relokasi. Kabarnya begitu, relokasi tiang ini mungkin dipindah ke seberang tol sini. Ya, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, dan semoga pengerjaannya lancar dan cepat. Oke.